Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu wa ila yaumil akhir. Nah, yang benar seperti ini mempengaruhi kehidupan manusia, siapa pun akan
bisa berubah. Ini rahasia kenapa kalau kita ingin mengambil contoh dari mengambil mengambil pelajaran mengambil dari orang yang sudah meninggal dunia, bukan dari orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup tidak akan ada fitnah. Nah kemudian apakah semua orang yang sudah meninggal dunia kan tadi mengambil pelajaran contoh dari orang yang sudah meninggal? Pertanyaannya apakah semua orang yang sudah meninggal dapat dijadikan contoh dan teladan juga? Ibnu Mas'ud mengatakan yang diambil contoh dan teladan dari orang yang sudah meninggal adalah ulai ashabul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dari baik. Inti daripada pesan yang disampaikan contoh, ambillah contoh dan keteladanan dari para sahabat Nabi. Ambil contoh dan keteladanan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena dan karena agamanya baik.
Fadfar bidadini taribat jadat. Pilihlah yang ada menyerai. Ini saya kamu akan berbahagia. Sebabnya pemilih. Begitu juga seorang wanita mau bersuami, ada yang melamar, melamar banyak milih. Yang dipilih seperti apa? Nanti juga akan menang. Jika ada pembantar mau nabi kalau datang kepada kalian punya pesan kepada kita sebagai bapak atau orang tua, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki tarbau nadina agamanya baik, waktu kau akhlaknya baik dalam melihat dua amanah tahu di amanah bazaw itu nikahkan, kawinkan anak. Jadi dua, kalau perempuan empat, yang cuma dua, satu agamanya, dua amanahnya, atau satu agamanya, dua amanahnya. Ya. Baik, itu saya ingin jelaskan tentang masalah pilihan. Jadi di sini kalau pilihan, berarti sahabat Rasulullah yang baik, yang paling baik pilih. Nah, kemudian untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan manusia-manusia terbaik dalam rangka menyertai nabinya? Ibnu Mas'ud menjelaskan, li'iqamati dinihi, untuk menegakkan agama, membantu perjuangan. Dalam perjuangan kita perlu orang-orang pilihan, enggak bisa ya, orang-orang yang kalau di dalam majmu' ar-Rasail Imam Al-Banna menyebutkan kelompok jenis manusia yang namanya nafi. Nafi ini kalau orang yang mau kerja kalau dia melihat pada kebutuhan materi. Ya. Itu disebut oleh Al-Banna sebagai manusia nafi. Pragmatis. Orang seperti ini enggak bisa diajak dakwah. Gak bisa diajak berjuang, pragmatis, ajak kita ajak masuk organisasi ormas, dia mikir agamanya, tambahkan penelitiannya, gak bisa ya berapa, udah ada lain, kasih kaki, gak usah itu, yang diajak. Sangat tepat ungkapan ini yang katakan bahwa yang ikut Muhammadiyah adalah orang yang bisa menghidupi Muhammadiyah. Bukan orang yang cari hidup dalam ormas Muhammadiyah prinsip. Itu oleh Al-Banna disebut dengan naf'i, pragmatis, mau cari untung itu nggak bisa seperti itu. Walikumsalam ini untuk menegakkan agama perlu dicari orang pilihan, orang terbaik yang tidak mengharapkan materi. Ya, bagai boleh kita kurang ajar, boleh kita boleh dan berarti. Kemudian berikutnya fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para sahabat untuk menyertai nabinya dalam rangka menegakkan agama. Nah, ini pesan penting yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud adalah fa'arifu lahum fadlahum, kenali keutamaan mereka. Ini sangat penting mengenali keutamaan sahabat, membaca sirah sahabat, tahu sejarah sahabat. Ya, kita bagaimana mau kenal dengan orang sahabat, apa pendapatnya sirah?
tidak pernah membaca biografi mereka. Bahkan tidak kita masukkan dalam kurikulum pendidikan kita. Yang masuk justru kurikulum anjir dan buaya. Yang masuk justru kurikulum maling undang. Yang masuk justru kurikulum sang kuliah. Silakan Bapak, Ibu yang punya anak sekolah SD, SMP, SMA, terutama di pelajaran bahasa Inggris. Ya, kita perlu kritis. Ya. Kita perlu kritis. Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya kita bersikap kritis. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa informasi, maka tabayyunlah kalian. Pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak kita itu kan informasi. Tapi pernah nggak kita tabayyun? Pernah nggak kita cek apa isinya? Isinya legenda, mitos, nggak ada kisah sahabat. Lalu ada yang bilang, oh itu kan pelajaran agama, pelajaran bahasa Indonesia. Tidak, tidak, paham sekedar semua. Nah itu nantilah kita bahas tentang masalah itu ya. Yang jelas di sini adalah kita diperintahkan untuk mengenal keutamaan semua. Jadi kalau kita membaca Bapak semua, kalau kita mampu kaji kitab-kitab ketiga, ketiga bersama wajah bahas, selalu kita temukan bab Fadhailu Shohab, keutamaan shohab. Apa maknanya itu? Maknanya adalah bahwa mengenal keutamaan shohab termasuk bagian dari akidah. Mengenal keutamaan shohab termasuk dari bagian daripada akidah. Kemudian wattabi'u ala atharihim, ikuti jejak langkah mereka. Yang pertama, kenali dulu keutamaan mereka. Kalau sudah kenal, tahu kebaikan mereka, ikuti. Sebab kita ini belajar, belajar itu bukan hanya sekedar tahu. Kita belajar untuk kita amalkan. Nah, nanti masuk ke pembahasan tata kalus. Salah satu fenomena takalluf itu adalah belajar untuk hanya sekedar untuk tahu saja. Nanti kenapa belajar ini? Tidak apa-apa. Sekedar tahu kan baik aja. Bahaya. Kita mempelajari sesuatu untuk kita amalkan. Bukan sekedar tahu. Kalau prinsipnya cuma sekedar tahu, sama dengan Yahudi. Orang yang begitu ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Dalam surat Al-Fatihah Allah jelaskan, ihdinash shirotal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairul maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang mardhub, yang dimurkai oleh Allah. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang dimurkai, karena mereka banyak punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya banyak, ya. Jadi artinya apa? Ilmu itu hanya sebatas teori, tidak dipraktikkan. Model seperti itu ya hobi. Jadi kalau kita belajar sesuatu hanya sekedar untuk kita ketahui, tidak untuk kita pakai, wabil khusus untuk aktivitas sehari-hari, jatuh kita pada sifat takalluf, dan itu adalah perilaku yang jadi jangan bicara anti-Zionis, ya, boikot produk Zionis, ganyang Israel, tapi perilakunya amalkan.
Gak ada gunanya slogan ya. Slogan itu gak ada. Baik. Jadi kalau udah tahu, ikuti. Wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Dan berpegang teguhlah dengan akhlak dan kehidupan mereka. Kenali, ini stepnya, kenali, ikuti, dan pegang akhlak. Sebab ada orang yang ikuti tapi tidak pegang akhlak, di tengah jalan nonton. Jadi ini tahapnya. Kenali, ikuti, pegang akhlak. Supaya tidak jatuh. Nah, lalu di akhir ini, lalu beliau mengatakan fa'in naumkan alal hudan mustaqim. Karena para sahabat itu berada di atas jalan yang lurus. Ya, kalau kita tahu dulu kita diberikan mobil kan, itu apa enggak? Tidak tahu masalahnya. Mau ikut apa enggak? Atau dalam bahasa lain mau baik dalam bahasa yang berbeda. Imam Malik mengatakan bahas pada umrah bahas umrah pada umat illa dengan sholat awal. Umat ini tidak akan bisa menjadi baik kalau tidak mengikuti nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Ini kalau kita amru la yusbuh amru hadhihi al-ummah. Kondisi umat ini tidak akan pernah bisa baik kalau kita tidak mengikuti atau menerapkan atau mengikuti nilai-nilai kebaikan yang ada pada para pendahulu kita. Siapa pendahulu kita? Para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang Bapak dan Ibu Allah, kita masuk kepada bab takalluf. Ini bahasa penting. Imam Nawawi masukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi berkata, babun nahi anit takalluf. Larang bab larangan takalluf. Yang pekan kemarin tidak hadir pasti bertanya takalluf itu apa. Takalluf itu adalah fi'lun wa qawlun ma la maslahata fihi di masyarakat. Takalluf itu adalah melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dia lakukan dengan cara mempersulit diri, menyusahkan dirinya, bersungguh-sungguh, bersusah payah melakukan sesuatu, manfaatnya nggak ada. Berbuat sesuatu, udah capek-capek, waktu terbuang, tenaga terbuang, biaya banyak, manfaatnya nggak ada. Nah, kita kalau bicara manfaat, manfaat kedua, manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Karena itu Rasulullah mengajarkan dalam kitab tulisan Imam Nawawi juga, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Salah satu hadis yang beliau masukkan adalah hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i taqulu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya seseorang, salah satu tanda baiknya kualitas keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ini prinsip. Jadi kita bisa melakukan hasanah introspeksi diri buat kita semua. Kualitas iman kita baik apa enggak? Keislaman kita baik apa enggak? Dari perbuatan kita, yang kita lakukan itu ada manfaatnya apa enggak?
bukan saja tidak ada manfaatnya. Islam melarang, melarang kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Manfaat tidak ada, manfaat dunia tidak ada, manfaat tidak ada. Bagaimana pula dengan sesuatu yang berbahaya? Yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya itu pun berbahaya, itu tidak ada manfaatnya, sia-sia. Baik, saya ingin bacakan beberapa hadis yang berkata berkenaan dengan takalus. Jadi intinya takalus adalah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau mengatakan sesuatu omongannya sebelum asal bunyi, ya, manfaatnya nggak apa, apa manfaatnya nggak ada. Ya. Allah Taala. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Qul, katakanlah Muhammad, "Ma as'alukum 'alaihi min ajrin." Aku tidak meminta kepada kalian upah. "Wa ma ana minal mutakallifin." Aku tidak termasuk orang-orang yang takalluf. Imam Nawawi menjelaskan makna ayat ini. Beliau katakan, yaqulu ta'ala li nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad." Katakan hai Muhammad, lihat kepada musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu. Para orang musyrik yang didakwahi oleh Rasulullah. Bilang sama mereka, "Ma as'alukum." Saya tidak minta. Tidak minta upah. Ala hadzal balagh. Saya tidak dakwah, saya tidak minta gaji sama kalian. Saya tidak minta upah. Ya. Tidak minta imbalan. Wa hadzal nusbu ajran tu'tun tukunihi min amwalikum. Nasihat yang aku sampaikan ini kuberikan kepada kalian, aku tidak minta imbalan daripadanya. Ini mana? Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang takalluf. Di sini jelaskan oleh Imam Nawawi. Ai ma azidu ala ma arsalani arsalani Allah. Aku tidak menambah apa-apa yang Allah Ta'ala berikan berupa misi kepada aku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan, pesan yang aku sampaikan kepada kamu itu murni dari Allah, aku tidak nambah-nambah. Wa uhiya ilaika hadzal Qur'an litunzirakum bihi wa man balagha. Dan telah diwahyukan kepada Al-Quran agar aku sampaikan wahyu itu kepada orang yang aku sampaikan kepadanya. Ini ayat tentang takalluf. Nah sekarang hadisnya, hadisnya yang pertama, wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala nuhina 'anil takalluf, rawahu Bukhari. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Nuhina 'anil takalluf." Kami para sahabat dilarang oleh Nabi punya sikap takalluf. Dilarang. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami takalluf. Karena takalluf itu melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berikutnya, Imam Nawawi menjelaskan lagi makna at-takallufu. Takalluf itu kata beliau adalah kullu fi'lin aw qawlin la maslahata fihi.
setiap perbuatan atau perkataan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Manfaat duniawi tidak ada, manfaat ukhrawi apa lagi? Wa huwa mudirrun bil aqli aw bil badani aw bil dini. Nah, kalau itu berbahaya. Bahayanya terletak pada tiga. Ini semuanya nih, manusia nih. Kalau mau masih mau disebut sebagai manusia, hati-hati. Satu, bahayanya akan sungguh berbahaya bagi akal. Nah, kita akan berakal. Takal itu membahayakan akal pikiran. Yang kedua, awil badan, fisik. Tugas pekerjaan yang kita lakukan jauh-jauh lebih banyak daripada waktu yang kita cuma dikasih waktu untuk membaca dalam satu semalam kurang untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita, pekerjaan kita. Makanya waktu itu kan berlalu begitu cepat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang sudah pertengahan Rajab. Rajab hari Sa'ban. Sa'ban Ramadan. Nah, ini Ramadan yang lalu baru-baru ya. Sementara kewajiban kita, tugas kita sangat banyak. Nah, kalau modelnya seperti itu, ngapain takalu? Waktu yang tersedia tidak berimbang dengan kewajiban yang kita jalankan. Masih juga melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Inilah yang paling terbawa disebut dalam bukunya Ainul Falah. Di beliau menjelaskan tentang problem iman, penyakit iman. Ayat yang paling dimana letak penyakit iman, salah satu yang kita sorot adalah masalah waktu. Ya, masalah waktu. Bagaimana kita umat Islam sama sekali tidak memberikan perhatian, apresiasi, penghargaan kepada waktu, sehingga kalimat yang ditulis adalah arafusayin indal muslimin al-waqt. Sesuatu yang paling tidak berharga, paling tidak bernilai di kalangan kaum muslimin adalah waktu. Nah, ini babnya dengan bab takalul. Baik, kita kembali ke hadis lagi. Wa'an masruh, dan dari masruh salah seorang tabi'in qala dakhalna 'ala Abdullah bin Mas'ud, kami masuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Di Mas'ud ini salah seorang murid Ibnu Mas'ud. Faqala ya ayyuhan nas, Ibnu Mas'ud mengatakan wahai sekalian manusia, man 'alima shay'an falyaqul bihi, barang siapa yang memiliki ilmu sampaikan ilmu itu. Yang punya ilmu sampaikan ilmu. Waman lam ya'lam, kalau dia tidak punya ilmu, falyaqul wallahu a'lam. Kalau kita tidak tahu, ucapkan wallahu a'lam.
Fa'innal kalam ini ayyakura lima layak layaklan Allah alam. Karena termasuk bagian daripada ilmu adalah seseorang ketika tidak tahu sesuatu dia mengatakan Allahu a'lam. Jadi justru perkataan Allahu a'lam itu menunjukkan ilmu seseorang. Nah ini penting dalam bab masalah perkataan. Sehingga Rasulullah mengatakan maka dimintai berjalan-jalan kembali yang berpajaran tahun nasibu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apakah dia mengatakan sesuatu yang baik atau dia ngomong boleh, silakan, tapi yang baik. Mama apa saja bisa ngomong baik itu. Tadi kok kayaknya gak bisa diam. Kenapa kalau ngomong dia yang baik? Kan ada orang silakan tidak jalan cuma yang baik. Nah yang baik itu ukurannya adalah kebaikan dunia dan kebaikan dunia. Ada nggak manfaatnya? Kalau tidak masuk bab kata lu. Berikutnya, lalu beliau setelah mengatakan Allah Taala di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, kulna as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Menyebutkan ayat yang kita bacakan tadi, rawahul bukhari. Nah, kemudian berkata Al-Hafidz, siapa Al-Hafidz? Al-Hafidz ini adalah Imam Ibnu Hajar. Wa qawluhu inna minal ilmi ayyakura lima la ya'lam Allahu a'lam. Termasuk bagian daripada ilmu adalah seseorang mengatakan terhadap apa yang tidak diketahuinya, Allah saja yang lebih tahu, Allahu a'lam. Ai tamyizul ma'lum minal majhul naw'un minal ilmi. Dia bisa bedakan mana yang dia ketahui dan mana yang tidak diketahui. Wa hadza munasibun li masdara minal qaul fi ma la ya'lam. Ismun minat takalluf. Dan ini sesuai dengan apa ya, yang tersebar daripada perkataan atau mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, itu adalah bagian daripada takalluf. Kalau bahasa kita itu asbun, asal bunyi. Ya. Ngomong itu cuma asal ngomong. Itu bagian daripada takalluf. Apa nanti itu hamba lotoran? Ini kita beri harus bab takalluf. Berikutnya kita ke Majmu'atul Rasail. Majmu'atul Rasail karya Al-Imam Hasan Al-Banna. Beliau memasukkan dalam prinsip ke-9 dalam Al-Usulul Islam, dua prinsip dalam amalan Islam. Al-Banna berkata, "Wa kullu mas'alatin la yanbani 'alaiha 'amalun fal qawlu fiha min at-takalluf alladhi nahina 'anhu syar'an." Setiap perkara, setiap masalah yang tidak dibangun di atasnya amal, maka mendalami perkara tersebut termasuk bagian daripada takalluf yang kita dilarang secara syar'i. Masalah apapun, perkara apapun yang tidak, tadi saya bilang cuma sekedar tahu teori tok, teori, nggak ada aplikasinya, kalau kita kan banyak teori, ya. Banyak banget teori. Mana perwujudannya, mana aplikasinya, takalluf. Setiap masalah yang tidak dibangun di atas masalah itu amal, perbuatan, aksi, ya. Maka itu adalah takalluf yang kita dilarang secara syar'i. Nah lalu Al-Banna memberikan contoh dalam bidang hukum fikih. Wa min dzalika
kasratut tafri'at lil ahkam allati lam taqa. Di antara bentuk takalluf adalah banyaknya tafri'at, contoh-contoh cabang-cabang dari bagian dari hukum yang tidak pernah terjadi. Kita kalau membaca kitab mazhab, nggak terbayang oleh kita hal itu akan terjadi. Saya kasih contoh satu, belakang masih lama kan ya Pak Jarta, masih lama belum sih, jauh lagi. Baik, contohnya lihat ini, kita mau puasa masuk apa namanya, nanti kita ngaji fikih puasa. Kalau tahu mengutip salah satu contoh model ini, takalluf dalam kitabnya Fikusia. Bab membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi Qurtubi bilang begini, dalam bab ini para ulama banyak menulis dalam kitab-kitab mazhab mereka, dan ada yang berlebihan menulis bab hal-hal yang membatalkan puasa berhalaman-halaman. Padahal kata beliau, yang membatalkan puasa itu sama lakukan cuma 3 aja. Satu makan, dua minum, tiga jima. Cuma 3. Satu makan. Dan apa yang semaknya dengannya? Merokok. Merokok gak ada lagi, kita lakukan. Gak apa-apa. Makan yang semaknya dengannya. Satu makan, dua minum, tiga merokok, satu makan, dua minum, tiga jalan. Cuma itu aja. Yang model begini Pak, ditulis berhalaman-halaman. Karena contoh, kalau seperti ini, maka seperti ini. Kalau seperti ini, jangan. Ini modelnya contoh. Kata beliau, jika seseorang makan roti, kemudian di dalam roti itu ada benang, entah gimana ceritanya, ada benang di dalam roti. Ya ini kan namanya juga tafri'at. Kalau begini maka begini, kadang-kadang gak kebayang oleh kita itu terjadi, tapi itu ada. Jika seseorang makan roti, dia habis sahur nih ya, masih ada waktu, makannya roti, dia ada roti dimakan. Di dalam roti itu ada benang. Ketika dia makan, benang ini ngikut, nggak masuk semuanya ke dalam perut, nyangkut sehingga menjuntai dari perut, makin menjuntai keluar ke mulut. Bisa dipahami ya? Jadi menjuntai dari perut, keluar, menjuntai keluar. Nah, kondisi seperti itu sampai pagi, artinya sampai imsak. Orang ini kebingungan bagaimana menyelesaikan masalah benang. Itu ada pada benang. Kalau dia cabut, dia bisa muntah. Kalau muntah itu pak, batal puasanya. Sementara orang ini berusaha supaya puasanya tidak batal, bagaimana caranya? Telan semua nggak bisa pak, batal. Kalau dia belum menang batal. Kalau dia lari, sehingga kemudian nanti ada benda di dalam mulut yang keluar, bisa batal. Bagaimana jalan keluar supaya puasa orang ini tidak batal? Caranya adalah dengan memanggil penguasa. Sampai ke penguasa cuma masalah benang aja. Itu berlebihan. Ada dokter aja pak. Takalluf. Ya, itu ada pak. Itu fakta.
Makanya kalabannya bilang wa min dzalika kasratu tafri'atil ahkam allati lam taqab. Tafri'at yang dalam hukum yang kayaknya sih enggak ada terjadi lah. Jadi dia panggil penguasa, kemudian penguasa ini diperintahkan atau dia meminta penguasa untuk menarik benang tersebut. Kalau kita panggil siapa ya? Bupati atau gubernur atau siapa? Nyaman Pak Dokter aja. Ah, pembakar aja. Pembakar. Namun ada pembakarnya, salah satunya ada pembakar. Saya kan Hindu. Panggil penguasa. Penguasa menarik. Kalau umpamanya muntah, puasa tidak batal. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh penguasa. Bukan. Mantap kan? Tafriat. Ini namanya takalluf. Itu terjadi, Pak. Karena itu tidak berlebihan kalau Al-Banna masukkan dalam bab ini, bab takalluf dalam prinsip yang 20. Nah, itu satu ya. Kemudian wal khawtu fi ma'anil ayat al-Qur'aniyah al-karimah allati lam yasil ilaiha ilmu ba'du, atau memperdalam atau mendalami makna-makna ayat Al-Qur'an yang ilmu pengetahuan belum sampai kepadanya, nanti dihubung-hubungkan. Nah, ada juga yang mengikuti kalau menghubung-hubungkan antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran, cuma ini makna jauh ya, seperti yang kita lihat umpamanya karya menyebutkan seperti itu ya, bukan. Yang ilmu pengetahuan belum sampai, cuma hanya sebatas kalau itu kan memang terjadi ya, disampaikan oleh Ruyah ya. Ilmu pengetahuan yang belum sampai, yang belum ada saat ini, cuma dia membuat teori-teori yang tidak ada faktanya. Berikutnya wal kalam fil mufadalah bainas sahabah ridwanullahi alaihim, dan membicarakan mana yang lebih utama di antara para sahabat. Mana yang lebih utama, Abu Bakar kah, Umar kah? Umar atau Abu Bakar atau Utsman atau Abu Hurairah? Banyak sekali melihatkan hadis Abu Hurairah itu masuk Islam tidak lama, sekitar 3 tahunan, karena termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, terbanyak kedua sesudah Aisyah. Ya. Apa jangan-jangan Abu Hurairah yang dibutuhkan daripada Bakar? Hadisnya tidak sebanyak hadis seperti itu ya. Mufadalah. Itu satu. Yang kedua lagi, wa ma syajara bainahum min khilaf, atau membicarakan tentang perselisihan, konflik, pertikaian yang pernah terjadi antara para sahabat. Itu juga termasuk takalluf, enggak ada manfaat. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan. Wa li kullin minhum fadlu suhbatihi wa jazai niyatihi fit ta'awun dengan Tuhan. Dan masing-masing mereka mendapatkan keutamaan bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan niat yang mereka miliki. Baik, ini tentang bab takalluf, katanya belakang lagi yang itu ya. Nah, insya Allah berikan lagi pekan depan. Nanti pekan depan faktor penyebab takalluf. Ini saya jelaskan lagi satu-satu. Kenapa takalluf itu bisa terjadi? Insya Allah pekan depan saja. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin